Dalam hadis Bukhari yang lain, pernah ada sahabat-sahabat miskin datang teman-teman kepada Nabi SAW. Lalu berkata apa? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Itu semua sama. Tapi mereka mendahului kami karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Kami gak punya harta untuk diinfakkan. Ajarkan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, minimal kami bisa mengimbangi ibadah mereka, pahala mereka. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Baca itu. Kalau lihat orang berinfak kita enggak punya, baca zikrullah. Gitu kan. Allah kasih pahala mirip dengan pahala sedekahnya mereka. Pulanglah sahabat-sahabat yang miskin ini lalu belajar. Gitu kan. Mengerjakan itu. Berapa waktu kemudian datang lagi mereka. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar sabda Anda. Artinya orang-orang kaya ini amalin juga tuh. Minta diajarin amalan lain lagi. Apakah Nabi SAW ajarkan lagi teman-teman? Tidak. Kata Nabi SAW, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia suka. CD original.